Ya, kita hari ini mau masak martabak mie. Very good, very good. Beginilah caranya masakan mahasiswa. Sederhana tapi dipastikan sangat lezat. Wah, jadi kita ada lihat telurnya sudah mulai membentuk dan masak. Setelah ini Anda bisa melihat bentuk bulatnya akan jadi. Kemudian kita siap untuk membaliknya dengan warna coklat kuning kehitam hitaman. Nah, kita mulai balik. Iya, itu adalah sisi matangnya, sudah kelihatan saudara-saudara. Wah, sepertinya enak nih. Ini adalah martabak telur campur Indomie atau apapun namanya. Jelasnya setiap orang yang hidup di Indonesia pernah coba bikin ini.